Jalan di Panjaitan kilometer 8 atas simpang 2 ini tampak berhamburan oleh pasir. Ironisnya, hamburan pasir ini berada di turunan dari jalan tersebut hingga beberapa kendaraan mengurangi kecepatan kilometernya. Dari pantauan Diamond TV pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 di lokasi, pasir tersebut tidak tahu dari mana asalnya. Petugas dari Satlantas dan Dishub belum juga berada di lokasi untuk membersihkan hamburan pasir di jalan DI Panjaitan kilometer 8 atas simpang 2 ini. Bahaya tuh, licin. Licin bang ya? Iya. Sarannya gimana tuh bang? Caranya ya harus dibersihkan atau disiram lah. Disiram ya sama aparat bang ya? Iya. Satuan lalu lintas bang ya? Sanjaya selaku warga Tanjung Pinang mengatakan, hamburan pasir tersebut sangat licin dan berbahaya. Ia meminta agar pihak dari Satlantas untuk membersihkan kekacauan tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.